warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua peternak sapi di seluruh Indonesia, alhamdulillah, kita jumpa lagi sedulur semua. Kita jumpa lagi dengan channel saya, Lutfi Hakim, dari Kandang Sapi Tiga Bersaudara. Kali ini saya akan mengupdate harga sapi sisa stok bakalan yang pedetan masih sekitar 15 ekor. Ini saya akan mengupdate harga bakalannya. Semoga sedulurku semua selalu diberi keselamatan, kesehatan, perlindungan, keamanan, keberkahan, rezeki yang selalu melimpah. Betina diri dan bakalan sapi jenis limosin persiapan kurban yang diri jenisnya limosin dan simetal. Ini contoh sampel harganya yaitu semua. Contohnya seperti ini. Ini ada sapi umur 1 tahun setengah, mungkin lebih. Udah besar, harga 17 jutaan ya. Besar, mantap, gede, udah gede. 17 jutaan. Kepala juga sangat porum, ada ras keritingnya ini. Di kepalanya ada ras keritingnya. Bisa kita lihat. Sampel harganya seperti itu. Lebar, bodinya lebar juga, kakinya juga bagus-bagus ya, mantep, udah besar. Yang ini ada harga 16 juta, bagus, cemok, tampak lebar bodinya, dan sangat mantep ya. 16 juta saja, mantep. Sampelnya seperti kalau beli banyak harganya bisa kurang ya, semua. Ini harga 16 juta juga, seperti ini udah tingginya sekitar 125-130an, seperti ini. 1 tahun lebih ya umurnya ya. Seperti ini sampelnya. Kalau pegon mungkin di harga 15-an mungkin. Mungkin 15 lebih sedikit seperti karena ini rasnya limosin. Yang ini ada harga 17 juta, bagus, super. Udah umur 1 tahun setengahan. Warnanya merah marun. Kalau pesan 10 ekor, harganya bisa kurang ya, Susma. Kayak kemarin ada subscriber dari kota Brebes pesan sapi saya 10 ekor harga 17-15, pegonnya 3 ekor yang harga 15. Tapi yang jenis limosin harga 16-17, pengennya 7 ekor seperti itu. Yang umur 1 tahun lebihan, insya Allah kalian bisa mencarikannya dan bisa membantunya seperti itu. Sampelnya seperti ini ya, sedikit rumah. Dan ini alhamdulillah laku ke 14 juta sampai lokasi. Di daerah Kabupaten Semarang, 14 juta sampai lokasi seperti ini. Udah umur 7 bulanan, 8 bulanan, udah gak nyusutin, udah gagal, tinggal gemukin. Istilahnya kalau pemula itu beli sapi jangan terlalu muda. Karena kalau terlalu muda itu resikonya terlalu besar untuk pemula. Karena dia baru mencoba seperti itu. Soalnya kalau kurang dari 5 bulan sapinya atau 4 bulan itu perawatannya juga harus maksimal. Istilahnya itu harus kaya momong. Istilahnya perawatan gigi kalau pedetan itu emang harus perawatan harus maksimal, proteinnya tercukupi. Biasanya itu menyusutin dulu, kalau proteinnya tercukupi biasanya nggak nyusutin. Tapi saya menyarankan untuk pemula, untuk peternak saya arahkan untuk susu sambung. Kalau nggak susu sambung ya proteinnya tercukupi. Usahakan kalau ngasih minum air hangat seperti itu ombolnya. Jadi pedet lebih nyaman, kandang bersih, perawatannya bisa insya Allah bisa pertumbuhannya bisa maksimal seperti itu. Ini kita lanjutkan ke bibit Doro. Doro harga 13.800. Seperti ini udah agak besar, udah umur 1 tahun lebih ya, tunggu semua. 13.800 saya buat pesan Doro harga 13.800 seperti ini. Saya butuh 10 ekor, 11 ekor, insya Allah kami bisa mencarikan dan bisa membantunya. Karena kandang kami itu khusus pemula, beli di sini kita arahkan dan kita bimbing. Yang mana yang terbaik biar kita sama-sama sukses jadi peternak sapi seperti itu. Kakinya juga besar-besar dan sangat bagus ya, 13.800 saja. Yang ini simetal marbor umur 1 tahunan perkiraan saya. Hampir 1 tahunan. Ini ada harga 11.750. Babinya bagus dan marbor, jenisnya marbor dan sangat mantap. Saya paling 3-4 bulan lagi udah IP ini ya. Yang ini umur 8 bulanan, alhamdulillah laku ke Boyolali 11.400. Free ongkir juga, ongkir sudah kami tanggung. Mantap ya sapinya, 11.400 sudah gede, sudah keluar, sudah 8 bulanan. 11.400 saja. Mungkin kalau jantan sekitar 14 juta ya semua. Ini juga ada si metal udah umur 1 tahunan. Ini harga 12.250 seperti ini. Warna kakinya juga besar-besar, sangat mantap, udah ngerapel, udah nyusutin.
seperti ini ya, tunggu semua. Nah, untuk sisa stoknya seperti ini. Dan masih ada updatean-updatean pedet-pedet nanti yang dibawa ke Pasar Pacimantoro. Ini masih sisa stoknya masih. Monggo yang minat bisa hubungi nomor WA saya atau langsung berkunjung ke kandang lewat foto video cocok bisa kirim atau cek langsung ke kandang, kita sambung silaturahim, kita sama-sama belajar juga. Oke. Terima kasih sedulurku semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu channel ini biar cepat maju dan cepat berkembang. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini nggak akan pernah maju dan nggak akan pernah berkembang, lur. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi sukses. Salam sapi untuk pemula bersemangat untuk belajar peternak sapi.